Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Indonesia kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 11 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Ilham Lawido SH, Wakil Bupati Toja Una-Una, mewakili pemerintah daerah Kabupaten Toja Una-Una, dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-76 Persatuan Guru Republik Indonesia dan Hari Guru Nasional tahun 2021. Bangkit guruku, maju negeriku, Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes, yes, yes. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhajir Umala SPDMM, selaku Ketua Pengurus Daerah PGRI Kabupaten Toja Una-Una, dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-76 Persatuan Guru Republik Indonesia dan Hari Guru Nasional tahun 2021. Bangkit guruku, maju negeriku, Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-76 Hari Guru dan Persatuan Guru Republik Indonesia. Semoga PGRI jaya dan sukses dalam mencerdaskan anak bangsa. Hidup PGRI. Hidup guru. Solidaritas. Yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Efrandus Muhammad Sarif Lasawedi MAP, Sekretaris Daerah Kabupaten Toja Una-Una. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-76 Persatuan Guru Republik Indonesia dan Hari Guru Nasional tahun 2021. Bangkit guruku, maju negeriku, Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Hidup guruku, hidup PGRI, solidaritas, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Surya Lapasiri, Esos MSI, Sekretaris DPRD Kabupaten Toja Una-Una. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-76 Persatuan Guru Republik Indonesia dan Hari Guru Nasional tahun 2021. Bangkit guruku, maju negeriku, Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes. Wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hele, himoia helele, himoia hiya hele, helele, helele, himoia hiya hele, himoia helele, himoia hiya hele, helele, helele, hiye. Himoia hiya hele, himoia helele, himoia hiya hele, helele, helele. Himoia hiya hele, himoia helele, himoia hiya hele, helele, helele.
Selanjutnya kita saksikan bersama peragaan bela diri pencak silat seni tunggal IPSI oleh siswa SMK Informatika Komputer. Langsung mengambil alih barisan.
pembacaan sejarah singkat PGRI oleh Ketua Pengurus Cabang PGRI Ampana Kota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah singkat Persatuan Guru Republik Indonesia. Pada awalnya organisasi perjuangan guru-guru pribumi pada zaman Belanda berdiri pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda yang disingkat dengan PHGI. Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan penilik sekolah. Dengan latar pendidikan yang berbeda-beda, mereka umumnya bertugas di sekolah desa dan sekolah rakyat kedua. Tidak mudah bagi PHB memperjuangkan nasib para anggotanya yang memiliki pangkat, status sosial, dan latar pendidikan yang berbeda-beda. Sejalan dengan keadaan itu, di samping PGHB berkembang pula organisasi guru antara lain Persatuan Guru Bantu PGB, Persatuan Guru Desa PGD, Persatuan Guru Ambat School PGAS, Perserikatan Normal School PNS, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kesadaran kebangsaan, semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh mendorong para guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi terhadap pihak Belanda. Hasilnya antara lain adalah Kepala HEIS yang dulu selalu dijabat oleh orang Belanda satu persatu pindah ke tangan orang Indonesia. Semangat perjuangan ini semakin berkebar dan memuncak pada kesadaran dan cita-cita kemerdekaan. Perjuangan guru tidak hanya memperjuangkan perbaikan nasib, tidak lagi memperjuangkan kesamaan hak dan posisi dengan Belanda, tetapi telah memuncak menjadi perjuangan nasional dengan teriak merdeka. Pada tahun 1932, nama Persatuan Guru Hindia Belanda diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia PGI. Perubahan ini mengejutkan pemerintah Belanda karena kata Indonesia mencerminkan semangat kebangsaan yang sangat tidak disenangi oleh Belanda. Sebaliknya, kata Indonesia sangat didambakan oleh guru dan bangsa Indonesia. Pada zaman pendudukan Jepang, segala organisasi dilarang. Sekolah ditutup. Persatuan Guru Indonesia tidak dapat lagi melakukan aktivitasnya. Semangat proklamasi 17 Agustus 1945 menjiwai penyelenggaraan Kongres Indonesia pada tanggal 24 sampai 25 November 1945 di Surakarta. Melalui kongres ini, segala organisasi dan kelompok guru yang didasarkan atas perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama, dan suku sepakat dihapuskan. Mereka adalah guru-guru yang aktif mengajar, pensiunan guru yang aktif berjuang, dan pegawai pendidikan Republik Indonesia yang baru dibentuk. Mereka bersatu untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Di dalam kongres inilah, pada tanggal 25 November 1945, 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia yang disingkat PGRI didirikan. Dengan semangat perkik merdeka bertalu-talu di tengah bau mesin pengeboman oleh tentara Inggris atas studio RRI Surakarta, mereka serentak bersatu mengisi kemerdekaan dengan tiga tujuan. Satu, mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. Dua, mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. Ketiga, membela hak nasib buruh umumnya, guru pada khususnya. Sejak Kongres Guru Indonesia itu, semua guru Indonesia menyatakan dirinya bersatu dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Semoga PGRI, guru dan bangsa Indonesia tetap jaya. Terima kasih. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wakil Bupati Toja Una-Una selaku pembina upacara menempati tempat yang telah disiapkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Para pembina upacara, hormat! Klak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun PGRI ke-76 dan Hari Guru Nasional tahun 2021. Siap! Lanjutkan. Lanjutkan! Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin undangan dimohon berdiri.
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang para pahlawan yang telah mendahului kita, mengheningkan cipta mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pidato Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Republik Indonesia oleh pembina upacara. Hadirin undangan dimohon duduk kembali. Yang saya hormati Ketua DPRD atau yang mewakili, yang saya hormati unsur forum koordinasi pimpinan daerah, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris, yang saya hormati Camat Ampanakota bersama unsur Tripikam, yang saya hormati Kementerian Agama, yang saya hormati Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia bersama seluruh pengurus dan anggota, tokoh agama, tokoh masyarakat, rekan-rekan pers, media cetak, dan media elektronik. Hadirin undangan peserta upacara yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, kita bersama-sama di tempat ini dalam rangkaian upacara peringatan Hari Guru Nasional tahun 2021 dan hari ulang tahun ke-76 Persatuan Guru Republik Indonesia. Guru mau tidak mau mempelajari teknologi yang belum pernah mereka kenal. Guru mau tidak mau menyederhanakan kurikulum untuk memastikan murid mereka tidak belajar di bawah ketinggalan. Guru di seluruh Indonesia menangis melihat murid mereka semakin hari semakin bosan, kesepian, dan kehilangan disiplin. Tidak hanya tekanan psikologis, karena pelajaran jarak jauh, banyak guru mengalami tekanan ekonomi untuk memperjuangkan keluarga mereka agar bisa makan. Sangat wajar jika dalam situasi ini banyak guru yang terdemotivasi, tapi ternyata ada fenomena yang tidak terkira. Saat saya menginap di rumah guru honorer di Lombok Tengah, saat saya menginap di rumah guru penggerak di Yogyakarta, saat saya menginap bersama santri di pesantren di Jawa Timur, saya sama sekali tidak mendengar kata putus asa. Saat sarapan dengan mereka, saya mendengarkan terobosan-terobosan yang mereka inginkan di sekolah mereka.
wajar mereka terlihat semangat membahas parfum teknologi yang cocok dan tidak cocok untuk mereka. Dengan penuh percaya diri, mereka memuji dan mengkritik kebijakan dengan hati nurani mereka. Disitulah saya baru menyadari bahwa pandemi ini tidak memadamkan semangat para guru, tapi justru menyalahkan obor perubahan. Guru-guru se-Indonesia menginginkan perubahan dan kami mendengar. Guru se-Indonesia menginginkan kesempatan yang adil untuk mencapai kesejahteraan yang manusiawi. Guru se-Indonesia menginginkan akses terhadap teknologi dan pelatihan yang relevan dan praktis. Guru se-Indonesia menginginkan kurikulum yang sederhana dan bisa mengakomodasi kemampuan dan bakat setiap murid yang berbeda-beda. Guru se-Indonesia menginginkan pimpinan-pimpinan sekolah mereka untuk berpihak kepada murid, bukan pada birokrasi. Guru se-Indonesia ingin memerdekakan untuk berinovasi tanpa dijajah oleh keseragaman. Sejak pertama kali kami mencetuskan sekarang merdeka belajar, sudah berubah dari sebuah kebijakan menjadi suatu gerakan. Contohnya, penyederhanaan kurikulum sebagai salah satu kebijakan merdeka belajar. Berhasil melahirkan ribuan inovasi pembelajaran. Gerakan ini makin kuat karena ujian yang kita hadapi bersama. Gerakan ini tidak bisa dibendung atau diputrabalikan karena gerakan ini hidup dalam setiap insan guru yang punya keberanian untuk melangkah ke depan menuju satu tujuan utama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itulah, saya tidak akan menyerah untuk memperjuangkan merdeka belajar demi kehidupan dan masa depan guru se-Indonesia yang lebih baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua guru se-Indonesia, se-Nusantara atas pengorbanan dan ketangguhannya merdeka belajar. Ini sekarang milik Anda. Salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 25 November 2021. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Mars PGRI, Himne Guru, Pahlawan Insan Cendekia. Pembina upacara kembali ke tempat semula.
bacaan doa oleh pejabat yang mewakili Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una-Una. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sejenak saya mengajak kita sekalian, kembali kita bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Sambil kita memanjatkan doa, doa ini akan kami pandu berdasarkan tuntunan syariat Islam kepada rekan-rekan agama sahabat. Kami persilakan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Doa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di pagi yang indah penuh rahmat ini, kami para pemimpin dan para guru di seluruh tanah air bangsa ini bersimpuh, tengadahkan tangan, persembahkan rasa puja dan puji syukur kehadiratmu atas hari ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia ke-76 dan Hari Guru Nasional tahun 2021. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Penyayang, berilah kami petunjuk agar di hari ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia yang ke-76 ini dan Hari Guru Nasional tahun 2021 bisa menjadi momentum untuk merekatkan rasa persatuan dan kesatuan di antara kami. Anugerahkan kepada kami kebeningan hati dan kejernihan pikir dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pemurah, negeri kami ini punya cita, mudahkanlah dalam menggapainya. Hindarkanlah Nusantara kami ini dari bencana dan mara bahaya. Berikanlah kami kekuatan, kesabaran dan ketabahan untuk mendidik dan mempersiapkan generasi bangsa ini agar kelak menjadi generasi tangguh yang senantiasa bertakwa kepadamu. Generasi bangsa yang cerdas, terampil dan terpuji, serta berakhlak mulia. Generasi yang mampu membangun negeri ini di masa datang. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai organisasi profesi yang kuat dan bermartabat. Teguhkan rasa cinta tanah air, tumbuh suburkan tenggang rasa dan jiwa gotong royong dalam membangun bangsa, sehingga Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, dapat segera diwujudkan. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa pendidikan di negeri ini, khususnya di Kabupaten Tojo Una-Una yang kita cintai. Allahumma Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar
Wadahilnal jannata ma'al abrar, ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Para pembina upacara, hormat. Gerak. Terima kasih dan kubarkan. Pembina upacara kembali ke tempat semula. Hari ini mudah-mudah.